pansus itu kan sudah diatur oleh lagi. Maksimal 15. Oke, 15 berarti dia gunakan pansus. Iya, tidak ada lagi istilah pansus besar. Dulu kan ada biasa bertanya, mau pansus besar, pansus kecil, kemudian seperti itu. Ini nggak boleh lagi, karena kita ada tarif baru. PP 12 tahun 2018 tadi, tentang pedoman diselenggarakan. Bahwa keanggotaan pansus nanti yang bekerja itu ada batasannya, batasannya itu maksimal 15 orang. Siapa yang isi 15 orang, itulah nanti akan kita bahas bersama para pimpinan fraksi. Kan tadi sudah disahkan dari fraksi kan, jadi sudah ada para ketua fraksi, nanti kita rapat dengan pimpinan. Berarti sebentar ini pembahasannya untuk memilih pimpinan pansus sekaligus membentuk keanggotaan? Komposisinya. Jadi kan kita nanti ya pada saat terbentuk barulah antar mereka memilih pimpinan pansus. Kira-kira targetnya kalau untuk menyelesaikan tadi itu butuh berapa lama? 2 minggu bisa lah, jangan lama-lama. Karena kan pimpinan sementara saya target 1 bulan aja. Sekarang kan sudah selesai pembentukan fraksi, tadi sudah selesai pembentukan fraksi. Setelah itu nyusun tatib, tadi sudah sepakat merevisi tatib, ya kan? Ketiga adalah pembentukan memfasilitasi terbentuknya pimpinan definitif. Sudah ada 3 surat partai. Tinggal menunggu lagi 1 partai lengkap. Senin yang paling lengkap itu 4 partai sudah mengusulkan pimpinan definitif. Senin ini enggak? Senin depan. Ya partai Nasdem menang, Partai Demokrat, Partai PDIP dan Partai Golkar. Insya Allah minggu depan sudah usulkan juga, selanjutnya kita teruskan ke gubernur untuk di SK. Setelah keluar SK barulah melantikan pimpinan definitif. Begitu tahapannya.